Selamat pagi Sobat AAT, dimanapun Anda berada, pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Trust. Yang kamu jabet, uangnya bilang jabet sebelumnya dapat uang berapa? Dua. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk tindak pidana di kendaraan yang pada akhirnya tas berhasil dirampas dan korban terjatuh karena menabrak tiang listrik. Atas tindak pidana yang terjadi, kami mencoba menelusuri atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka karena saat itu petunjuk informasi cukup sangat kurang, yang pada akhirnya kami mencoba mendalami dari permasalahan yang lain, yang pada akhirnya kita menunjuk bahwasanya kita bisa mengidentifikasi dari pelaku tindak pidana perampasan yang terjadi pada korban atas nama dengan inisial RMB. Rekan-rekan sekalian yang terhormati, peristiwa itu terjadi pada tanggal 22 Agustus pukul 16.45 pada saat korban akan kembali ke rumah di daerah Tanjung Barat. Tiba-tiba dari belakang muncul satu sepeda motor milik tersangka yang seketika itu sengaja menempel korban, kemudian merampas tas yang ada di depan korban secara paksa, yang pada akhirnya korban merasa kaget, tas berhasil diambil dan korban menabrak tiang listrik ke Polsek Bukit Sambu. Maka pada saat itu lokasi lebih mendekati di yurisdiksi daripada Polsek Bukit Sambu. Pas kami itu yang kedua dan satu unit handphone mengangkat iPhone 11 warna unit korban. Kita juga menyita satu buah handphone merek Vivo. Ini kan milik korban yang sekarang pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana di atas 9 tahun. Saya yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, lonceng, komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.